Tim pemburu COVID-19 Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah titik. Petugas membubarkan kerumunan sejumlah pemuda yang tengah mengonsumsi minuman keras. Petugas Polsek Pulau Gadung menyisir sejumlah tempat yang kerap dijadikan tempat berkumpul. Dalam razia ini, petugas membubarkan kerumunan sejumlah pria di dua lokasi berbeda. Petugas juga memeriksa semua kendaraan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi mengamankan sejumlah pemuda yang mabuk karena mengonsumsi minuman keras. Petugas juga meminta pedagang makanan yang masih buka melewati batas jam operasional untuk tutup dan membatasi jumlah pembeli makan di tempat. Razia ini akan terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Ya, jangan begitu Ibu, ya, semakin meningkat, makanya pemerintah buat peraturan seperti itu. Jaga kita semua, tapi kalau Ibu kayak begini ya.